Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton reaction video Riza kali ini, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official kalau kamu belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk turn on notification supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang Riza upload. Oke, seperti yang kalian nampak dalam tajuk video Riza, Riza akan meneruskan lagi konten reaction Riza dengan mereaksi sebuah video dari channel Lewane TV. Ha. Kalau kamu tahu, Rizani memang salah satu fans Lewane TV dan memang sering upload, memang sering react lah video-video dari channel Lewane TV ini. Judul video yang akan Riza react kali ini adalah video yang berjudul Epic Liatin Orang Makan Sambil Gigit Jari Part 3. Baru sebut judul pun Riza tertawa sudah, belum tengok video lagi. So, tanpa basa-basi, jom kita saksikan bersama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip, oke? Okay? Lucunya bag dia. Lagi makan ya. Ditanya pula, ya ampun. Enggak, aku enggak. Enggak apa, buat kalian aja. Lah, ditawarin makan enggak mau. Kalau mau sih digabung katanya. Enggak apa-apa kok. Aku udah biasa ngeliatin orang makan kok. Iya, memang sudah biasa lihat orang makan. Lu tuh kalau mau. Jarang jadi serba salah mau lanjut makan, guys. Dilihat terus. Kak, itu enak ya? Oh. Enggak, itu belinya di mana? Oh, di situ ada. Enggak, aku nanya doang, enggak mau minta kok. Dibawa gabung. Aku ada duit kok. Iya. Enggak, buat kamu aja. Mamanya sudah. Ya. Ya Allah. Ketawanya nular, guys. Memang epic lah. Sambil gigit cari lagi tengok orang makan. Kalian kenapa ketawa? Jadi serba salah mau teruskan makan. Terhibur Riza di sini, ya ampun. Ya, enggak, buat kalian aja. Ntar aku ngerepotin kalian. Manja kali mau disuapin. Beneran, aku ntar beli sendiri aja. Emang itu namanya apa, kayak gitu? Mau lumpia? Ya udah, makan aja. Buat kakak aja. Kalau Riza yang kena begini, langsung Riza berdiri, wajah di tempat lain. Kita yang malu, guys. Ya, aku gak ngerti. Beneran, aku ntar beli sendiri aja. Aku emang enak ya kayak gitu. Enggak, makan aja. Aku biasa liatin orang makan kok. Enggak, makan aja, enggak apa-apa. Ya Allah. Iya, beneran.
Iya, aku nggak ngeliatin kok. Kalau kamu kena situasi begini, guys, macam mana? Enggak, ini tadi aku kena pintu, kegencet pintu, makanya. Kakak kenapa ketawa? Aku baru pulang sekolah. Baru pulang sekolah. Deket tuh di sini. Kakak mau makan makan aja, nggak enak. Terus kakak juga nggak usah ini, nggak usah beliin aku. Ntar aku beli sendiri aja. Kan apa namanya repot ntar kakak beliin aku gitu. Mending nggak usah beliin aku. Itu enak kayak gitu. Kak, enak ya. Gitu. Enggak. makan aja. Lucu betul lu riak muka dia tuh. Nampak macam dia teringin betul-betul makan itu makanan. Mau makan makan aja ya, nggak usah beliin aku, ntar aku beli sendiri kok, aku serius. Ya gue tensi deh lu bertambah lagi lu iseng-iseng gue. Bener lu yang jadi jagoan lu gaplok lu sekali lagi lu ntar lu. Ya emang yang pakai kerudung hitam tuh bah, ketawanya tuh kan bikin nular. Kalian kenapa ketawa? Kak, lihat sini deh. Dari tadi kalian direkam tau. Dari tadi kalian direkam. Pada bengong guys. Ya, jadi sebenarnya dari tadi kalian direkam. Aku lagi bikin video buat YouTube. Judulnya gigit jari di samping orang makan. Jadi hambar ya makannya. Enggak, tetap enak. Oh iya kak, videonya boleh diupload di YouTube kak? Boleh. Nama YouTube-nya Lewane Spasi TV. Ya, nanti kalian tonton. Iya, nanti kalian cari di rumah. Jadi serba salah orang mau makan kalau dilihat begitu kan. TikTok ada. Enggak ada. Instagram ada. Coba tunjuk ke bawah. Tangannya. Begini. Nah, di situ guys, sama di situ. Nanti mantap. Itu beneran enak. Beneran. Aku mau beli di sana ya. Sana aja. Makasih ya. Ide prank Bang Adi kali ini sangat-sangat gokil. Tersangat bikin kita ketawa ngakak dan bikin buat kita rasa malu juga ya guys. Dia yang buat itu prank, kita yang rasa malu. Apapun, tahniah buat Bang Adi sebab sudah berjaya mendapat 3 juta subscribers. Kasih tembus lagi sampai mencecah 4 juta biar semakin sukses ya Bang Adi. Sama-sama kita teruskan support konten Bang Adi ya guys. Jadi sampai di sini saja konten reaction Riza kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.